Badminton Lovers. Pasangan ganda putri nomor 1 dunia Chen Qingchen Jia Yifan diliputi situasi mencemaskan menyusul masuknya mereka ke grup sulit pada Olimpiade Paris 2024. Meski berstatus sebagai unggulan pertama, ternyata tak lantas membuat Chen Jia bisa bersantai menuju Olimpiade Paris 2024. Pasangan peraih perak dari edisi Tokyo 2020 itu masuk ke grup bak neraka. Berdasarkan hasil undian, Chen Jia akan memulai persaingan grup A dengan 3 kontestan lain yang terbilang bukan lawan mudah dan cukup tricky. Ada Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara dari Jepang, Perlitan Tinah Muralitaran dari Malaysia, dan Apriani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti dari Indonesia. Memang, secara head-to-head alias rekor pertemuan, Chen Jia masih unggul atas 3 lawan tersebut. Termasuk dengan Apriani Fadia yang superior dengan 6 kemenangan dari total 7 kali pertemuan. Meski begitu, rupanya Chen Jia tetap dilingkupi hawa kecemasan. Alasannya, kondisi fisik mereka tidak bisa disebut dalam kondisi yang 100% bugar. Ada sisa-sisa cedera dari cedera sebelumnya yang rupanya belum membuat mereka bisa diyakini siap. Baik Chen dan Jia sama-sama sempat cedera. Bahkan Jia Yifan sempat tidak mengikuti kompetisi simulasi yang diadakan oleh timnas bulu tangkis di Chengdu, China yang diadakan pelatnas mereka. Chen Qingchen Jia Yifan meraih 18 juara dan 3 runner-up selama siklus menuju Olimpiade Paris 2024 dan memenangi juara dunia 3 beruntun, tulis media China AUK. Di tahun ini, mereka juga meraih 2 gelar juara dan 1 runner-up, tetapi cedera yang dialami keduanya bisa menjadi faktor X. Dan Jia Yifan bahkan tidak mengikuti kompetisi simulasi yang diadakan oleh tim bulu tangkis nasional China di Chengdu. Dan sekarang, mereka berada di grup maut. Dan jalan menuju kemenangan pun sulit dikatakan bakal berjalan mudah. Pada turnamen terakhir mereka sebelum Olimpiade Paris, Chen Jia menelan kekalahan di final Indonesia Open 2024. Mereka tumbang dari pasangan ranking 2 dunia asal Korea Selatan, baik Hana dan Lee Sohee. Sementara itu dari persaingan grup A, Chen Jia sejatinya sangat unggul dari rekor pertemuan melawan Apriani Fadia, yakni 6-1. Kemudian melawan Tan Tinah dari Malaysia, juga dengan skor 6-1, dan dengan Nagahara Matsumoto, Chen Jia unggul 10-2. Tetapi karena kompetisi ini adalah Olimpiade, apapun bisa terjadi. Terlebih, Apriani merupakan juara bertahan Olimpiade di ganda putri saat merengku emas pada Tokyo 2020 bersama Grecia Poli. Jika tak ada kendala kebugaran fisik, pengalaman matangnya berpotensi membimbing Fadia untuk menciptakan kejutan besar lagi. Cabur bulu tangkis di Olimpiade Paris 2024 akan mulai dipertandingkan pada Sabtu 27 Juli 2024 sampai Senin 5 Agustus di Porte de la Chapelle, Paris, Prancis.